Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay guys, hari ni aku nak share pasal clear coat pula . So produk yang aku pakai ni lah, Up Coating Automotive Coating Specialist. So dia ada dua clear dia punya tu, cat dia dengan hardener dia. So yang kat sini part ni sebah satu. So dia suruhkan part ni sebah satu. So tapi ada yang berlainan belakang ni. Dia kata kalau height solid 2 ni sebab 1, so medium solid 4 ni sebab 1. Tapi yang disyorkan ni 4 ni sebab 1 kan. So kita ambil 4 ni sebab 1 saja. So hari ni aku akan pakai yang ni, pembaris ni. So 4 ni sebab 1 yang ni lah. So macam mana penggunaan dia? Okey, contoh kita ambil 2. 2 ni untuk clear. So tu kita pergi dekat 2 hardener, dan kita pergi dekat 2 dekat thinner. Thinner korang boleh pilih 25 atau 30 lah. So tak banyak jauh. Tak jauh sangat. So macam itulah cara apa? Penggunaan pembaris ni. So aku akan terus tuang dalam bekas ni menggunakan pembaris ukuran. Okay, jom kita terus bancuh. Jom kita apply ke motor.